What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview kembali perkirakan pendapatan terbaru dari channel YouTube Aurel Hermansyah menurut situs dari Social Blade pada kesempatan kali ini. Nah kira-kira berapakah perkirakan pendapatan dari channel YouTube-nya guys ya? Apakah naik atau turun? Yang penasaran, sama-sama kita review sekarang juga ya. Nah, ternyata menurut situs dari Social Blade, channel YouTube dari Aurel Hermansyah telah mengupload video sebanyak 378 video guys, dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 3.740.000 subscriber menuju 4 juta subscriber. Dan channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 457.111.933 views atau penonton yang paling terbaru pada kesempatan kali ini di seluruh videonya. Di sini kita bakalan lihat dulu video-video yang diupload di channel YouTube Aurel Hermansyah ini guys. Nah teman-teman bisa lihat ternyata sekitar 23 jam yang lalu channel YouTube-nya baru saja mengupload video yang berjudul akhirnya Aurel Atta buka puasa pertama di rumah yang menonton sebanyak 1,2 juta penonton. Dan di sini masih banyak lagi video-video menarik dari channel YouTube Aurel Hermansyah ini. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, langsung saja nonton sekarang juga. Nah, di sini dan pastinya jangan lupa dukung channel YouTube dari Aurel Hermansyah menuju 4 juta subscriber sampai dengan seterusnya guys ya, dengan cara klik tombol subscribe dan tekan juga loncengnya. Di sini langsung kita review perkirakan pendapatan terbaru dari channel YouTube-nya guys ya. Nah, ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube dari Aurel Hermansyah mendapatkan nilai A- guys ya dari total grade-nya. Dan dari Social Blade ranking channel YouTube-nya mendapatkan peringkat di 3.260 dengan jumlah pendapatan subscriber pada saat ini mencapai 3.740.000 subscriber. Channel YouTube-nya berada di posisi 4.302 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru guys ya. Di tingkat video views ranking channel YouTube-nya berada di posisi 13.842 dengan jumlah pendapatan views atau penonton sebanyak 457.111.933 views atau penonton. Di Indonesia channel YouTube dari Aurel Hermansyah ini mendapatkan peringkat di 158 di tingkat Indonesia dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 3.740.000 subscriber. Yang terakhir di tingkat entertainment ranking channel YouTube-nya berada di posisi 1.434. Nah, kira-kira berapakah perkirakan pendapatan terbaru dari channel YouTube Aurel Hermansyah pada saat ini? Nah, di sini langsung kita lihat guys ya, kira-kira berapakah guys ya yang didapat? Kita lihat bersama-sama. Kita lihat dulu pendapatan dari subscribernya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Aurel Hermansyah mampu mendapatkan sekitar 330.000 subscriber guys ya, dan mengalami peningkatan sebanyak 153,8% guys. Dan kita lihat pendapatan dari penontonnya. Pendapatan penonton dari channel YouTube Aurel Hermansyah pada bulan ini mampu mendapatkan sekitar 53.683.000 penonton guys, dan mengalami peningkatan sebanyak 87,5%. Dan inilah perkirakan pendapatan dari channel YouTube Aurel Hermansyah yang paling terbaru. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 13.400 US dollar sampai dengan 214.700 US dollar setiap bulannya guys. Dan setiap tahun diperkirakan mampu mencapai 161.100 US dolar sampai dengan 2,6 juta US dolar setiap tahunnya. Nah, kalau kita rupiahkan kira-kira berapa banyak perkirakan pendapatannya? Yang penasaran di sini langsung kita bakalan cek tukar rupiah yang paling terupdate. Nah, ternyata pada saat ini 1 dolar sama dengan 14.526,90 rupiah guys. Di sini kita bakalan salin tukar rupiahnya dan langsung menuju ke situs dari Social Blade. Dan langsung kita splitkan layar ini menjadi dua bagian guys. Antara situs dari Social Blade dan aplikasi kalkulator. Kita tempel kembali tukar rupiahnya dan kita kalikan. Ternyata di 3.740.000 subscriber channel YouTube dari Aurel
Aurel Hermansyah mampu mendapatkan sekitar 13.400 US dolar sampai dengan 214.700 US dolar setiap bulannya. Nah, di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya saja guys, sekitar 13.400 US dolar. 13.000 400 US dolar. Ternyata setiap bulan pendapatan terkecil dari channel YouTube Aurel Hermansyah menurut situs dari Social Blade sekitar 194.660.460 rupiah yang channelnya dapatkan setiap bulannya pendapatan terkecilnya. Nah, di sini Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade guys ya, dan hanya Aurel Hermansyah sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahunnya, karena situs dari Social Blade hanya sebatas memperkirakan saja guys. Di sini kita bakalan berlanjut perkirakan pendapatan per tahun, yaitu sekitar 161.100 US dolar sampai dengan 2,6 juta US dolar setiap tahunnya. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya, kita tempel kembali tukar rupiahnya dan kita kalikan 161.100 US dolar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil menurut situs dari Social Blade dari channel YouTube Aurel Hermansyah sekitar 2.340.283.590 rupiah yang channelnya dapatkan setiap tahun pendapatan terkecil versi situs dari Social Blade. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung channel YouTube Mimpi Official dan sering menonton video Mimpi Official. Jangan lupa dukung channel YouTube dari Aurel Hermansyah menuju 4 juta subscriber sampai dengan seterusnya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nonton video-video yang diupload di channel YouTube Aurel Hermansyah ini. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.